Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channelnya Dede Randi video kali ini, tepatnya sih gue bakalan memperkenalkan salah satu bukan tempat wisata yang baru ya. Ini tempat wisata baru. Tempat wisata baru. Bener-bener gokil. Tadinya gue cuma pengen ngopi doang kesini, dikarenakan kondisinya pemandangannya emang bener-bener keren banget. Makanya gue bikin video ini agar buat kalian semua bisa menikmati. Kalau misalkan kalian pengen berlibur atau sama keluarga, bisa sama keluarga juga. Ini bisa banget datang langsung ke sini. Alamat lengkapnya di mana sih? Cikondang. Nih, alamat Saguling. Lengkapnya di mana, Nim? Cikondang Saguling. Oh, nanti di deskripsi video ini gue bakalan taruh alamat lengkapnya. Ini bener-bener recommended banget. Kalian bisa lihat situasi tempat ngopi ataupun buat makan bareng keluarga ataupun temen, rekan bisnis atau apapun, ini masuk, bener-bener masuk banget. Karena situasinya keren banget, pemandangan kita pemandangan bener-bener luas banget lah, ke depan bener-bener luas banget. Jadi kalian jangan lupa, ini soalnya baru dibuka, ini lagi proses pembuatan jalan juga, lagi proses pembuatan jalan oleh warga sekitar dan Karang Taruna juga. Mungkin Rim, biayanya berapa, Rim? Kurang tahu. Oh, nanti lebih tepatnya lagi gue bakalan sedikit wawancara sama warga sekitar agar kita bisa tahu juga berapa masuk ke sini ataupun resmi dibukanya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, biar kalian bisa juga dengar sendiri nanti di warga setempat ketika gue wawancara nanti. Sekarang gue bakalan menikmati suasana udara di sini ya. Tapi kalau mobil gak bisa masuknya? Untuk mobil kebetulan ini belum bisa masuk ke sini, nggak ada akses jalan mobil. Paling bisa ini motor. Motor juga bener-bener agak jalannya agak curam juga. Nanti gue bakalan perlihatkan jalan menuju ke sini ketika gue pulang ya. Oke, mantap. Oke, seperti yang tadi gue janjiin, gue bakalan sedikit wawancara bareng salah satu warga di sini agar kalian bisa paham juga, kalian bisa ketahui juga alamat lokasi ini di mana ataupun kapan sih mulai bukanya, karena ini lagi proses perbaikan jalan juga untuk menuju ke sini, akses jalannya lagi diperbaiki. Jadi buat kalian semua gue bakalan sedikit tanya-tanya. Kebetulan di sini gue ditemani sama Pak RW langsung. Dengan bapak siapa, Rek? Pak Dedi. Pak Dedi. Jadi gue bakalan sedikit ngobrol-ngobrol sama Pak Dedi ini. Oke, Pak Dedi, ini alamat lengkapnya di mana sih, Pak Dedi? Desa Saguling, Kampung Cikondang. Desa Saguling, Kampung Cikondang. Ada patokannya nggak sih kalau misalkan ada yang mau menuju ke sini nih? Jadi biar orang tuh bisa tahu, oh patokannya di sini nih. Pas Gang Kapinis aja, Pak. Gang Kapinis udah pada tahu kali ya? Iya. Warga masyarakat di sini juga udah pada tahu Gang Kapinis. Belokan Kapinis, Kampung Cikondang. Nanti gue bakalan info detailnya lagi, gue bakalan taruh alamat lengkap di sini di link deskripsinya agar kalian bisa paham juga, bisa tahu juga. Bener-bener keren banget, kalian bisa lihat view-nya itu bener-bener keren banget. Jadi kalian nggak bakalan kecewa kalau datang ke sini. Ini mulai buka kapan sih, Pak Dedi? Belum tahu ya. Oh, belum tahu. Belum ada ini ya. Nanti mungkin saya minta nomornya agar bisa tahu juga kapan bukanya, nanti di share juga ke teman-teman agar banyak yang tahu kapan bukanya. Kalau misalkan ini buka nih ya, misalkan tanggal sekian, hari sekian ataupun bulan sekian, itu ada biaya masuk? Ada, pasti ada. Ada. Berapa kira-kira tuh? Belum ditentukan, Pak. Oh, belum ditentukan sama warga sekitar mungkin ya. Mungkin ya nantilah info selanjutnya Pak Reddy bisa hubungi saya berapa biaya masuk ke sini agar subscriber-subscriber yang mau datang langsung ke sini bisa tahu juga berapa sih masuk ke sini. Tapi kalian benar-benar gak bakalan kecewa kalau kalian datang ke sini. Ini bisa weekend keluarga ataupun temen ngopi, sekedar ngopi-ngopi bareng di sini juga view-nya enak banget, emang keren banget. Pokoknya mungkin infonya cukup sekian. Nanti gue bakalan taruh di link deskripsi untuk alamatnya atau segala macamnya. Untuk info selanjutnya gue bakalan datang lagi ke sini suatu saat nanti. Gue bakalan bikin video lagi dan gue bakalan share kepada kalian semua info-info yang lebih lengkap lagi.
Oke, terima kasih Pak Deddy atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Buat kalian semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian, berarti ditunggu ya, tunggu coming soon, masih coming soon. Oke, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ataupun ke media sosial kalian agar lebih banyak orang yang mengetahui bahwa di sini ada tempat wisata yang benar-benar rekomendasi buat kalian semua. Guys, jadi gitu ya, tadi kata Erlan Prison yang sudah menjelaskan bahwa ini ada wisata baru. Ini di pedalaman, tepatnya di Kampung Sagulingnya, di Kampung Cikondang. Dan nanti juga kita bakalan mencoba untuk ngecamp di sini, camping. Ya, mantap lah. Itu view-nya luar biasa ini. Nah, ini bisa dilihat pemandangannya. Mantap banget ya. Ini nanti dinamakan saung apa sih tadi? Saung Kondang. Saung Kondang. Saur nama. Nah, tadi dinamakan saung Kondang ya. Mudah-mudahan ini wisata nanti ramai ya. Tapi aksesnya ini baru bisa motor, jadi kalau mobil nggak bisa ke sini. Jadi kalau kalian pengen ngopi-ngopi yang benar-benar view-nya mantap banget, ke sini aja. Yang ingin camping cocok sekali di sini ya, ya di Saung Kondang. Nanti untuk alamatnya langsung aja nanti di deskripsi video. Ya. Oke, mantap banget lah untuk ngopi-ngopi, bawa teman-teman kalian ke sini ya. Saung Kondang Saguling.